itu pernah tangkap juga ya? Ditangkap polisi? Iya. Sorry, kenapa? Serius. Kenapa? Gimana ya? Boleh dia alasan kah? Oh, siap. Ini benar hadiahnya buat tantangan ini, benar iya. Kan? Iya. Masih buka nih. Berguna banget kan? Berguna banget buat buat ini. Setiap hari. Ah, ini masih aku buka ya? Ya buka. Iya. Oke. Jajan. Ini apa? Boy, ini. Ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Oh, bagus ya. Nanti aku coba pakai ya. Coba. Oh, mau. Tapi ada pernah pakai sebelumnya? Ya. Di Indonesia pernah pakai? Di Indonesia. Banyak pakai ya. Banyak pakai. Tapi kayaknya aku belum pernah coba ya. Kayak bobo ya. Aku pikir tentang ini seperti apa ya? Indah, seperti mewah. Ya, dari aku pikir apa ya? Makanan mewah atau mewah. Akhirnya kalau aku buka gini ya. Oke. Tapi pernah pakai nggak satu bolong di Indonesia? Nggak, aku belum pernah. Nggak pernah pakai. Tapi ini nggak berarti nggak pernah. Kalian bego ya. Di Jepang nggak ada satu bolong. Nggak. Kalau di Indonesia ada cara gini. Oh, tanya nih, iya, bang. Oh, gitu. Sabun bolong. Eh, bang, kamu udah pernah gigi? Ah, jangan tanya. Terima kasih ya. Nanti aku coba pakai ya. Nanti aku beri. Benar. Kamu sabun ini punya aku ini. Iya, jadi. Itu tuh ada ramuan aja tuh. Ada ramuan aja tuh. Supaya nanti malam dia bisa pakai ya sabun bolong kok. Ah, bikin dong. Sekarang. Ini ya ukurannya ini model jadi ya terlalu besar enggak buat kamu? Itu. Ini ukuran aku ini. Oh. Iya. Buat kamu gimana? Bisa bikin enggak? Oke, aku udah ya. Oh, kecil banget. Ini banget sih. Cuma segini ternyata ukuran dari si botak. Oh, jadi cemburu ya. Coba, kopi kan ini apa? Bikin sabun bolong. Bikin sabun bolong kayak gini. Ukuran ini, iya. Ah, pegang dulu ini punya aku, nanti bawa pulang ya, jangan lupa. Aduh, ternyata dia nggak bisa dibikin ini. Kasih lubang dulu. Iya, kasih lubang dulu. Nah, kira-kira ukurannya Daisuke. Kalau terlalu besar, gimana? Nanti nggak cocok. Oh, gitu. Belum. Pinter banget. Enggak, bikin dua kali ini. Atau bikin ini baru dua kali ya? Enggak, baru dua kali ini. Oh ya? Ah, susah lah nanti kamu bikin di rumah lah ya. Lanjutin aja. Iya. Ada apa? Selamat. Cara pakainya gimana? Ini. Cara pakainya? Mas apa? Ya, begini ya. Dan apa? Masih apa? Ya, begini aja. Mungkin kita sampai sini dulu aja ya, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Mungkin sampai sini dulu supaya dari sekarang
bisa semangat nanti bikin cabut bolongnya. Iya. Oke oke. Pasti. Kantor YouTube boleh bang ya. Boleh bang. Kacau. Kacau deh. Ya begitu ternyata ya. Guys, kebutan ini benar-benar asik banget sesuai pikiran kita. Family banget, seru banget, gila. Iya. Seru banget. Ternyata lebih gila dibandingkan yang kita bayangin ya. Iya. Eh, mati deh. Kita tuh apa namanya? Nanti ini diajarin ke teman-teman kamu. Iya, teman-teman kamu. Yang sini ya, yang jomblo, yang pacar belum nikah. Oh, oke. Okay. Lagi ada geng juga di rumah aku. Oke, oke. Nanti ajarin di geng ini. Iya, iya. Pakai sama geng sama-sama ya. Jawabannya. Gabung. Gabung gitu. Maju tuh di rumah. Maju mundur, maju mundur, Daisuke, Ginky. Senang banget bisa ketemu artis yang profesional. Senang sekali. Ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Ya, nanti dipraktekin aja cara bikin sabun bolongnya. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe ya. Ada Instagramnya juga ya. Iya, Daisuke Putak. Sama Instagramnya di sini. Nanti ya kalian langsung aja nge-DM Daisuke Putak gimana cara bikin sabun bolongnya. Gitu. supaya ini masuk ke mulai nih, mungkin pakainya nggak tahu bisa jadi nanti lecet lagi. Iya. Oke, sampai sini dulu pengumuman. Jangan lupa ya, kita selalu berulang kali bilangin, jangan lupa share ya, yang belum like sekarang langsung subscribe ya. Jangan lupa target kita adalah 1 juta subscriber ya. Siap ya. Kalau kita sampai sini dulu video kita kali ini, semoga bisa menghibur dengan ya hadirnya orang gila di sini. Iya. Thanks for watching and always be smart. Be smart. Bye. Bye. Amin. Konten kali ini gila banget, bego sekali, tapi tidak apa-apa. Konten kali ini gila banget, erotis banget, tidak bagus, tapi tidak.